Beralih ke informasi lainnya. Puncak Milad Muhammadiyah ke-106 pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin menggelar tablik akbar menghadirkan Ketua Umum Bidang Wakaf dan Kehartabendaan, pimpinan Pusat Muhammadiyah Haji Muhammad Godwill Zubir. Ratusan warga Muhammadiyah memadati halaman belakang Masjid Al-Jihad Banjarmasin hadir dalam tablik akbar Puncak Milad Muhammadiyah ke-106 belum lama tadi. Tablik akbar tersebut menghadirkan Ketua Umum Bidang Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haji Muhammad Godwill Zubir. Selain itu hadir Ketua PW Muhammadiyah Kalimantan Selatan Tajuddin Nur, Ketua PD Muhammadiyah Kota Banjarmasin Dr. Haji Maskur, serta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Haji Muhammad Godwill Zubir dalam orasinya menyampaikan isu tentang kerenggangan hubungan antara orang tua dan anak yang saat ini tengah terjadi. Menurutnya sudah saatnya peran orang tua untuk lebih mendekatkan diri kepada sang anak di tengah kesibukan rutinitas aktivitas sehari-hari. Jadi ya cara yang paling ini tentu kita orang tua dengan anaknya sering ketemu dengan wajahnya dan sering mengadakan pertemuan dimanapun. Dan juga setiap orang tua ketemu dengan anaknya itu ada didikan-didikan agama yang bagus. Sebaliknya anak-anak itu jangan kita lepas begitu saja. Anak-anak itu diberi suatu apa namanya kewajibannya bahwa bertemu dengan orang tua, duduk bersama orang tua, silaturahim bahwa diwajibkan itu. Sementara itu Ketua Panitia Milad Muhammadiyah ke-106 Suhrawardi mengharapkan kehadiran Haji Muhammad Godwill Zubir di Banjarmasin bisa memberi pencerahan dan angin segar dalam membangun gerakan lebih berkemajuan ke depannya. Kami berharap dengan kedatangan beliau itu memberikan semangat bagi kita, terutama berkaitan dengan ghirah bermuhammadiyah dan juga hal-hal yang menyangkut aset-aset Muhammadiyah yang sudah saatnya lah sekarang aset-aset Muhammadiyah itu kita tertibkan dan menjadi apa catatan bagi kita, sehingga untuk ke depan secara administratif ataupun secara keseluruhan bahwa aset-aset Muhammadiyah itu bisa kita inventaris secara baik. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengucapkan selamat dan sukses atas Milad Muhammadiyah ke-106 karena telah ikut serta mendukung program pemerintah Kota Banjarmasin dalam mewujudkan Kota Banjarmasin Baiman Barasihwan Yaman. Yang pertama atas nama pemerintah Kota Banjarmasin kami menyampaikan selamat dan sukses untuk Milad Muhammadiyah yang ke-106 khususnya Kota Banjarmasin. Selama ini warga Muhammadiyah adalah bagian dari warga Kota Banjarmasin yang mendukung program pemerintah kota khususnya untuk mewujudkan Kota Banjarmasin Barasihwan Yaman. Nah, kemudian kalau kita menghitung kontribusinya luar biasa. Aset-aset Muhammadiyah banyak sekali di sini. Kontribusi untuk perbaikan pendidikan, ya, kemudian kegiatan sosial kemasyarakatan, apalagi pembinaan keagamaan dan sebagainya, tidak bisa dipungkiri bersama-sama dengan organisasi-organisasi Islam yang lain. Saya kira Muhammadiyah adalah bagian dari aset bangsa dan khususnya Kota Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina sempat menyerahkan cindramata, kain khas Sasirangan, dan bakul purun kepada Haji Muhammad Godwill Zubir untuk mengkampanyekan gerakan pengurangan sampah plastik di Kota Seribu Sungai. Erwin Yudanwari, Banjar TV.